يا نبي سلام عليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله ما شاء الله لا يشوق خير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يسرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا محمد مفتاح باب الرحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلام دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي sadri لي صدري ويسر لي عمري وحل العقدة من لساني قولي أما بعد yang saya muliakan guru-guru kita yang Alhamdulillah saya tidak sebut satu persatu Yang begitu banyak hadir di tempat ini Kita doakan guru-guru kita panjang umur, sehat walafiat Diluaskan rezekinya Diberkahi umurnya Diberkahi apa yang dia kerjakan Diberbaiki rumah tangganya Dapat ridha Rabbul Alamin Amin Ya Rabbal Alamin Wabil khusus guru kita bersama Ustaz Riansah Azami Pemimpin majlis Asyabul Hazami Kita doakan beliau panjang umur Barakah Umurnya barakah Rezekinya barakah kehidupannya barakah dan ilmunya ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala dan insyaallah siapa yang hadir di majlis Syababul Hazmi insyaallah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan pemahaman futuhal arifin Allah berikan kebaikan dunia dan akhirat amin ya rabbal alamin wabil khusus sahibul bait yang melaksanakan kita berkumpul sini menjadi wasilah beliau Bapak Yudi dan keluarga kerabatnya semua insya Allah kita doakan beliau sehat walafiat diangkat derajatnya oleh Allah diberkahi semua apa yang dia hajatkan insya Allah beliau berjuang untuk umatnya Nabi Muhammad dalam segi kesehatan jasmani insya Allah beliau dapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Anak turunannya menjadi anak turunan yang saleh, soleha. Amin ya rabbal alamin. Juga tim hadrah yang tadi membawa maulid yang begitu indah. Masya Allah mudah-mudahan semuanya yang menabuh gendang, yang menabuh Rabbana dalam kebahagiaan baginda Nabi Besar Muhammad SAW. Semoga kalian semua dapat keberkahan itu. Amin. Ya Rabbal Alamin semua ahwa dan semua yang hadir bapa-bapa ibu-ibu insyaallah malam penuh rahmat malam penuh barakah dan insyaallah kita keluar dari majlis ini Allah ampuni kita punya kesalahan amin ya rabbal alamin juga yang menyaksikan sahabat majlis TV yang ada di rumah di mana saja berada biasanya yang menyaksikan ini dari Malaysia dari Kalimantan dari Sulawesi dan seluruh yang menyaksikan ini kita doakan semua yang menyaksikan ini yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dari susah dihilangkan kesusahannya oleh Allah Subhanahu wa taala dan semua yang punya hajat dikabulkan hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Semua tetangga-tetangga di sini yang semua insyaallah dari majlis satu semua tetangga ke sana ke samping kanan kiri semua dapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluh. Allah yang Maha Rahmanur Rahim. Tanda Rahman Rahimnya Allah kepada kita. Allah gerakkan hati kita untuk hadir dalam majlis seperti ini. Majlis yang rahmat Allah turun. Yang kasih sayang Allah turun. yang ketenangan turun. Setiap satu bacaan selawat dapat rahmat 10 rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi pembacaan dari mulai jam 8 sampai detik sekarang lisan kita membaca selawat bagi baginda Nabi besar Muhammad SAW. Baginda katakan siapa yang berselawat satu Allah berikan kebaikan 10 kebaikan. Allah berikan rahmat sepuluh. Kalau baca sepuluh, dapat pahala. Berapa? Kalau baca satu, dapat sepuluh. Kalau baca sepuluh, 10, dapatnya seratus. Kalau baca seratus, 100, dapat seribu. Kalau baca seribu, diharamkan jasadnya masuk api neraka. Kalau jasadnya saja, diharamkan masuk. Neraka apalagi jasadnya pasti diamankan di alam barzah. Ada seseorang di Jawa Tengah sana. Guru dari Al-Habib Lutfi bin Yahya. Beliau punya guru ini. Kalau menasehatin orang dengan bahasa Jawa. Ada satu muridnya pergi ke pemakaman. Waktu sampai di pemakaman. Ada Anak muda yang meninggal dunia dikuburkan di samping pamannya, omnya. Waktu dikuburkan, omnya punya kuburan yang di sebelah terbuka. Dia punya untuk apa? Namanya yang mengalasnya, dia itu biasanya kayu, tapi mereka pakai bambu. Sudah berapa lama? Sudah enam tahun. Bambunya masih utuh. Bahkan berwarna hijau, yang seperti waktu pertama dikuburkan orang ini, yang menyaksikan ini, lihat, masya Allah, siapa orang ini? Apa amalan orang ini? Sudah enam tahun dikuburkan, jangankan dia punya jasad, dia punya kain kafan, kayu bambu yang sudah enam tahun tidak lapuk, pagar saja satu tahun lapuk. Kalau dari bambu Besi saja Ditaruh begini Kalau tidak dicet dia karatan Tapi ini orang di dalam barzah Di alam barzah Dikubur dengan tanah Tapi bambunya utuh Pertanyaan-pertanyaan bergejolak Sama anak muda ini Akhirnya dia pergi sama gurunya Begitu dia salam Assalamualaikum Waalaikumsalam kata gurunya Gurunya katakan masuk Duduk sini, kamu punya wajah ini penuh dengan pertanyaan. Dia belum bertanya, tapi gurunya sudah tahu apa yang ada dalam pikiran dan hatinya. Di dalam pikiranmu, kau baru pulang dari pemakaman. Dia bilang, Ngye. "Iya, guru, kau lihat ada makam yang sampai sekarang masih utuh. Iya, guru, kau heran, kau bingung." Kenapa bisa utuh? Betul, guru Kau tahu siapa dia? Tidak tahu, guru. Dia bukan kiai. Dia bukan ustadz. Siapa dia? Dia buru kasar. Kau bertanya, kenapa buru kasar tapi dapat keistimewaan yang tinggi di sisi Allah? Dia punya jasad, dia punya kain kafan utuh, tapi dia tidak lihat di dalamnya. Pasti jasadnya pun sama, karena kain kafannya pun diberikan keutuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kau mau tahu siapa dia? Dia ini adalah orang yang tidak akan tidur sebelum selawat enam ribu kali untuk Baginda Nabi Besar Muhammad SAW, dengan rasa rindu, dengan rasa cinta, dengan rasa mahabbah. Ada cinta, ada mahabbah untuk Nabi Muhammad. Allah buktikan tadi sudah dikatakan, siapa yang selawat seribu, diharamkan jasadnya. Masuk api neraka, api neraka saja di akhirat diharamkan, apalagi cuma dunia biasa. Kita tidak hafal Quran, orang yang hafal Quran diselamatkan oleh Allah, diutuhkan jasadnya. Untuk menggantikan itu dengan hafal Quran Perbanyak selawat kita untuk baginda Nabi besar Muhammad SAW Apa dunia ini? Seperti tadi Ustaz Riansa cerita Kemarin tahun lalu Kita bersama guru-guru kita Saudara kita, kerabat kita Hari ini telah kembali ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata yang muda, yang tua, yang kecil, kan siapapun. Semua kembali ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita bawa, amal apa yang kita bawa, yang paling ringan yaitu selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jangan tinggal majelis ini. Kalau kalian tahu manfaat majelis ini, kalian akan merangkak dari rumah sampai di majelis ini. Al-Imam Al-Habib Umar ratib. di saat anaknya wafat, orang datang takziah. Datang. Oh. Azamallahu ajrakum ya Habib. Telah wafat anakmu. Satu-satu datang. Habib bilang benar. Kalian datang. Tapi kalian. Kalau mau ta'ziah sama saya. Yang paling tepat. Kalau saya tidak hadir di majlis. Kalau saya tidak hadir di majlis ilmu. majlis salawat, majlis zikir, pertemuan-pertemuan yang punya hubungan saya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kalian takziah sama saya. Ada apa dengan saya? Kalau anak saya itu haknya Allah. Dia punya kapan waktu dia mau ambil itu hak dia. Tapi saya sebagai orang yang hidup di dunia yang saya harus dapat amal ibadah yang banyak tetapi saya tidak Mengamalkan majlis seperti ini punya barokah. Satu saja contoh ini: tim hadrah. Ada satu tim hadrah di Lampung. Waktu mereka mau datang dalam majlis seperti ini, biasa mereka boncengan. Dalam perjalanan, ada insiden ditabrak anak ini. Dua bersaudara yang satu wafat. Akhirnya begitu wafat dikabarkan sama ibunya. Ibunya ini orang apa? Ibunya tukang cuci baju. Orang yang miskin, sederhana. Semua jamaah besok malamnya datang. Takziah. Wahai ibu. Ibunya tidak kelihatan berduka. Ibu tidak berduka. Atas anak ibu tim hadrah yang wafat kena kecelakaan. Ibunya senyum. Dia bilang, "Saya berduka." Tapi tadi malam anak saya datang. Tadi malam, anak saya dengan pakaian yang indah datang. Dia katakan, "Ya, Ibu, jangan kau susah. Saya sudah mendapatkan tempat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan nanti akan membahagiakan Ibu." Kenapa? kerana saya punya hubungan dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menyenangkan hati Nabi Muhammad. Tidak ada kebahagiaan apalagi di bulan Syaban ini. Ini bulan Syaban, syahrun syahri kata Nabi Muhammad. Bulanku. Kenapa dibilang bulan Nabi Muhammad? Karena turun di dalam bulan ini satu ayat yang berbunyi Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayuhal amanu Sallu alaihi wa sallimu taslima Turun ayat ini Nabi sujud Nabi sujud Bersyukur kepada Allah Cukup rahmat Allah buat Nabi Cukup kasih sayang Allah buat Nabi Muhammad Ada tiga peristiwa terjadi di bulan ini Di antaranya turun surah ini Turun ayat ini di bulan ini pun kiblatain dipindahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Baitul Maqdis dipindahkan ke Baitullahil Haram. Nabi setiap malam mengadahkan wajahnya. Fawalli walli wajhaka satral Masjidil Haram Kerana Allah melihat wajah Nabi. Allah kekasihnya Allah. Allah palingkan wajah. Palingkan kiblat kembalikan ke Baitullahil Haram. Kenapa? Karena Nabi Muhammad Kena kekasihnya Kalau kita mencintai Orang yang dekat Orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad Oleh Allah Pasti kita dapat kasih sayang Allah In kuntum Fattabiuni ya, Allah. Kalau kalian mau cinta aku Kata Allah Ikut kekasihku Gak jauh-jauh Bagaimana mau cinta Allah Tidak ikut Nabi Muhammad tidak pernah berselawat Mau hajatnya kabul Mau dekat dengan Nabi Tapi lisannya berat untuk selawat Tim hadrah sudah pukul hadrahnya begitu kuat Tim baca nasidnya sudah baca dengan yang indah Dia cuma sibuk dengan HP-nya Baru bilang cinta kepada Nabi Muhammad Kira-kira betul apa tidak Yang nyaksikan siapa? Orang Apa Allah yang nyaksikan? Semua ada bukti apa tidak? semua ada bukti oh, Allah lihat Allah sami'un Basir Ustadznya Ustaz Riansah di depan sibuk baca dengan suara yang indah saya di sana saya ikuti satu persatu bacaannya asyik hati tenang semua kerabat-kerabat semua ada di dalam Insyaallah dengar dengan dengan tenang sambil memohon kepada Allah hajat-hajatnya dikabulkan sama Allah subhanahu wa ta'ala Ada carun TNI kita, kita doakan insya Allah. Allah kasih kelulusan. 12 hari ke depan insya Allah dengan berkat syahrul Ramadan ke depan. Di dalam syahrul syahrul Nabi Muhammad SAW, bulan Nabi Muhammad. Allah angkat derajatnya. Saya katakan, tilkal ayam nudawi bainan nas. Setiap masa itu berganti. Ada yang pensiun, ada yang baru. Jadi, anggota TNI. InsyaAllah, TNI Polri kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting, kita saling mencintai karena Allah. Karena Nabi mengajarkan cinta, Nabi Muhammad sangat cinta sama kita. Satu bukti saja, tidak usah banyak kita cerita. Satu bukti di saat Sakaratul Maut. Kalau orang yang pernah lihat Sakaratul Maut, saksikan waktu itu. Adakah dia perhatikan orang yang hidup? Coba perhatikan orang yang sakaratul maut. Yang dia pikirkan diri dia. Tapi satu-satunya makhluk yang pikirkan umatnya cuma hanya Nabi Muhammad. Mau meninggal dunia di saat gara-gara mau keluar ruh dari badannya, Nabi teriak, "Ah!" Malaikat pencabut nyawa Nabi katakan, begitu dahsyatnya sakaratul maut. Apakah umatku akan merasakan apa yang aku rasakan? Lebih ya Rasulullah. Lebih dahsyat. Ini Nabi Muhammad ngerasakan hal yang seperti ini. Apa kata Nabi Muhammad? Ya Allah, beratkan untukku sakaratul maut, ringankan buat umatku. Siapa kita? Bagaimana cinta Nabi Muhammad terhadap kita? Di saat beliau ingin kembali kepada Allah, berjumpa kepada Jalla Jalalu wa Ta'ala Azamatu Allahu Rabbi, dia masih ingat kita. Dia masih rindu terhadap kita. Itu baru di dunia Nabi Muhammad. Belum nanti di akhirat. Yauma yafirru al-mar'u min di saat manusia lari dari saudaranya, anak tinggalkan orang tuanya di hari itu nafsi nafsi sendiri sendiri hanya satu makhluk yang tolong kita siapa dia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Muhammad Qum Salah ala Nabi Nabi Muhammad ada satu orang mau dimasukkan neraka oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari umat Nabi Muhammad datang Nabiullah Adam, bapak dari manusia katakan ya Rasulullah, ada umatmu mau dimasukkan dalam neraka. Apa kata Nabi Muhammad? Wahai malaikat, jangan masukkan umatku dalam api neraka. Kata malaikat ini, ya Rasulullah, umatmu ini banyak dosa. Semua catatan-catatan catatan dia penuh dengan dosa. Apa kata Allah? Wahai malaikat, apa yang diinginkan kekasihku berikan. kasih untuk Nabi Muhammad dibawa lagi di mizan timbangan diperiksa catatannya penuh dengan dosa ternyata ada satu catatan diambil dari kantong Nabi Muhammad dikeluarkan dari kantong Nabi Muhammad ditaruh di mizan di timbangan berubah amalnya yang buruk lebih banyak amal baiknya kaget ini orang dia mendekati Nabi Muhammad mencium Nabi Muhammad siapa engkau yang maha yang begitu cantik yang begitu indah di saat semua yang aku cintai di hari ini aku cintai anakku aku cintai istriku aku cintai suamiku aku cintai kerabatku tidak ada satupun yang membela aku hanya engkau siapa dia bilang, akulah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu ya Rasulullah? Tulisan apa itu ya Rasulullah? Dia bilang ini tulisan. Ini adalah selawat waktu kau hadir di majlis Syababul hazami. Ditaruh di situ sama Allah Subhanahu Wa Taala oleh Nabi Muhammad. Amal selawatnya. Ternyata selawatnya yang bikin selamat sama dia. Kenapa? Karena kecintaan. Ada satu waktu dia rindu dengan Nabi Muhammad. Dia punya hati rindu akan Nabi Muhammad. Di saat itu Allah kasih syafaat, pertolongan kepada dia. Masuklah dia Jannah jen, Salamun gowlamir Keselamat, sejahtera. Kenapa? Karena bekat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masihkah kita berat lisan kita berselawat? Masihkah kita malas untuk berselawat? Masihkah kita mau jauh dari Nabi Muhammad? Kenapa ulama-ulama dulu bikin Maulid? Karena kita disuruh kenal oleh Nabi Muhammad. Dibacakan syama'il, dibacakan kisah-kisah Nabi Muhammad. Untuk apa? Untuk kuat kita punya hati. Wa kullana min bihi Allah mengkisahkan kisah nabi-nabi untuk menguatkan hati Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sudah kuat. Bukan untuk Nabi Muhammad ayat itu. Ayat itu untuk kita. Allah menceritakan kisah-kisah para nabi untuk menguatkan. Kenapa? Dengan kisah-kisah itu menjadi pelajaran dalam kehidupan kita. Kalau kisah-kisah nabi menguatkan kita, bagaimana kalau kisah Nabi Besar Muhammad SAW. alaihi wasallam? ada kemarin Isra dan Mi'raj, siapa yang bisa jumpa sama Allah? Siapa yang pergi ke langit Siapa yang ditunggu oleh para Ambiya Salat bersama Bersamanya Hanya satu Yaitu Nabi Besar Muhammad SAW Imamul Mursari Imam Masyurikil Ardi Wa Isi kita punya mahabbah Isi kita punya cinta Rabi'ah Satu sahabat Nabi Maaf jam berapa ini jangan sampai saya lewat 5 menit lagi katanya tadi saya tanya sama Ustaz Riansyah, sampai jam berapa jam 10 ya udah ini sekarang sudah tinggal 5 menit jam 10 kita tutup dengan doa sebentar saya cerita sedikit Rabi'ah anak umur 8 tahun macam seperti ini anak-anak kita melayani Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa kebutuhan Nabi dilayani oleh Rabi'ah satu waktu Nabi katakan Ya Rabi'ah Apa yang kau mau Mintalah apa yang kau mau Dia bilang tidak ya Rasulullah Cukup ya Rasulullah Ya Rabi'ah minta Cukup ya Rasulullah Katakan Nabi minta Apa anak ini Pikiran anak ini mintanya apa Ya Rasulullah Hanya satu permintaan saya Murah fakat Aku ingin berdekat denganmu nanti di Yawmul kiamah Ya Rasulullah aku hanya minta satu ingin bersamamu nanti di Yawmul kiamah Dia tidak minta dunia dia tidak minta harta dia tidak minta pangkat dia tidak minta apa hal-hal semua yang fana tapi dia minta berdekatan dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ini mahabbah ini cinta cinta melayani Nabi karena yang tahu kemuliaan hanya orang mulia, yang tahu orang besar hanya manusia besar, yang tahu orang itu punya kedudukan hanya orang yang punya kedudukan. Jangan tanya orang yang rendah kepada orang yang yang tinggi kedudukannya sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang punya hubungan dengan Nabi Muhammad dia tidak bisa tidur kalau tidak selawat kepada Nabi Muhammad. Ada satu wanita. Dia menangis. Dia sedih. Dia katakan sama satu syekh, "Ya Syekh, tolong saya." Syekh ini bilang, "Kenapa kau kehilangan emasmu? Kau kehilangan hartamu? Kau kehilangan benda-benda?" "Tidak." "Terus kenapa kau menangis?" Dia bilang, "Saya minta pendapat Syekh. Apa pendapat apa?" saya sudah tiga hari tidak berjumpa dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Syekh bilang, kau memangnya setiap saat ketemu Nabi, setiap malam saya ketemu Nabi Muhammad. Baru tiga malam ini saya tidak jumpa, saya sedih tidak jumpa Nabi Muhammad. Bagaimana bisa kau bisa jumpa dengan Rasulullah? Apa amalanmu? Dia bilang, ya Syekh saya tidak akan tidur sebelum saya berselawat Ribu untuk Nabi Besar Muhammad SAW, wanita yang masih muda, kena cinta, kena rindu, bukan rindu dunia, tapi ingin dekat dengan Nabi Ginda Rasul Wasallam Karena dia tahu ada jaminan Allah di situ, ada sesuatu di situ, orang kalau cinta, dia akan menyebut yang dia cinta. Cinta, dia akan berkorban kepada orang yang dia cinta. Maj, majnun Laila. Seorang yang tergila-gila sama seorang wanita namanya Laila. Di saat dia berjalan, dia bertemu dengan dengan anjingnya Laila. Begitu dia ketemu sama anjingnya Laila, dia tidak lihat yang lain, yang dia ikuti anjingnya. Laila. Kenapa? Karena dia cinta sama pemilik anjing ini. Dia lewat di dalam masjid, di samping masjid, orang lagi salat. Dia tidak pedulikan orang salat, yang dia pedulikan adalah anjingnya Laila. Setelah selesai sholat, orang yang sholat bilang, "Wahai pemuda, kenapa kau tidak lihat kami? Kami lagi sholat, kau sibuk dengan seekor anjing." Dia bingung, "Pemuda ini bilang, 'Kau lihat aku, sedangkan aku tidak melihat kamu. Kenapa bisa aku lagi terpusat kepada orang yang aku cintai, sedangkan engkau sholat?' kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi perhatianmu masih ada sama aku. Baru engkau mengatakan kau cinta kepada Allah. Dari mana cintamu? Sedangkan pada saat kau berhadapan sama Allah, perhatianmu ada sama aku. Orang yang kalau cinta tidak ada perhatian kepada yang lain kecuali yang dia cinta. Kalau kita cinta sama Nabi, cinta sama Allah itu dengan pengorbanan. Dengan betul-betul tidak ada yang lain kecuali yang dia cinta. Itu baru cinta. Cinta dibalas dengan kecintaan. Dan insya Allah malam ini malam penuh rahmat buat kita sekalian. Perlu kasih sayang buat kita sekalian. Dan insya Allah kita keluar dari tempat ini. Dicas hati kita. Kita introspeksi diri kita. kita muhasabah diri kita. Sudakah kita cinta seperti orang-orang yang mencintai Nabi besar Muhammad SAW, yang berkorban untuk Nabi Muhammad SAW, yang kehidupannya untuk Nabi Muhammad SAW, dari hartanya, dari apapun untuk Nabi. Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Abdurrahman bin Auf dan semua sahabat-sahabat yang kaya yang mengorbankan uangnya untuk Nabi Muhammad. Sayyidina Ja'far Sayyidina Umar Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang semuanya hartanya untuk Nabi Muhammad. Kenapa? Karena cintanya kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Itulah cinta, cinta anti Nabi Muhammad SAW yang akan bertanggungjawabkan ini di mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabina min qabli la ilaha illallah. لا إله, إلا الله. لا, إله إلا الله. لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم kalimatul haq alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'at insyaAllah ta'ala minal aminin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Hidupkan kami dengan kalimat la ilaha illallah. Wafatkan kami, bisa mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kumpulkan kami di alam barzah bersama la ilaha illallah. Di alam barzah dengan kalimat la ilaha illallah. Masuk jannahmu ya Allah dengan kalimat la ilaha illallah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Di malam ini penutupan majlis kami ya Allah tawakufan di majlis kami ya Allah. Kami bercerita tentang kekasihmu Nabi besar Muhammad SAW ya Allah. Kami rindu akan Nabi Muhammad. Tanamkan di hati kami akan cinta Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah hidupkan kami dengan kecintaan kepada Nabi Muhammad. Kami berkorban untuk Nabi Muhammad. Hidup kami untuk Nabi Muhammad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Sebelum kami wafat. Ya Allah, perjumpakan kami dengan baginda Nabi besar Muhammad berjumpa dalam mimpi yaghdatan wa manaman ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim di dalam majlis ini adalah pecintamu ya Allah pecinta kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah ya Allah bersihkan hati kami bersihkan hati kami ya Allah kami banyak dosa ya Allah dosa mata kami dosa hati kami dosa fikiran kami dosa panca indera semua kami Dosa-dosa kami banyak ya Allah. Ampuni kami di bulan Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah, pertemukan kami dengan Ramadan dalam sehat wal afiat agar kami bisa qiraatul Quran, syahrul Quran ya Allah. Ya Allah ya Rahman, izinkan kami membaca kalamu ya Allah. Kalam Rabbi Al-Quran. Dekatkan kami dengan Al-Quran hidupkan kami dengan Al-Quran Wafatkan kami dalam membaca Al-Quran Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim Salah satu muzizat Nabi yang kami bisa lihat Al-Quran Ya Allah Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim Maafkan kesalahan kami Kesalahan orang-orang tua kami Ya Allah, para ulama kami yang telah wafat Ya Allah, gantikan dengan ulama-ulama yang lain yang lurus Ya Allah Allah, saudara-saudara kami yang sakit, yang punya masalah, hilangkan masalahnya ya Allah. Hilangkan kesusahannya ya Allah. Hilangkan sesuatu kesedihannya ya Allah. Ya Allah, kami yang ada di sini punya hajat kepadamu ya Allah. Kabulkan hajat kami ya Allah. Hajat dunia dan hajat akhirat ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita punya doa dikabulkan oleh Allah. Jangan tinggalkan majlis ini. Paksa untuk hadir di majlis ini. Di majlis ini ada sirnya, ada rahasianya. Kalau sudah dibuka bukan rahasia. Kalau sudah dibuka sudah bukan rahasia. Rahasia itu karena di sini ada kemuliaan. Kapan bisa nanti lihat? Lihat di saat kita sakaratul maut. Begitu mau wafat nanti dibukakan hijab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat kemuliaan-kemuliaan dari majalis ilmu, majalis zikir yang orang yang ngajarnya lurus, yang hatinya ikhlas, yang hatinya mengharapkan ridhanya Allah, ini yang akan sampai dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada sirnya. Di sini ada asral yang baik. Olehnya jangan tinggal, jangan sampai kita tertinggal. Duduk di belakang, di depan sama. Di mana kita duduk, hadirkan hati kita, insyaallah semua dapat. Minta sama Allah. Nanti di tanggal 15 Nisfu Syaban, Jangan tinggalkan baca Yasin. Di situ mohon kepada Allah. Salafus salihun mengatakan di saat itu diatur di, amal umat Nabi Muhammad SAW. Di saat itu diatur yang akan meninggal, yang akan panjang umur, yang dalam keadaan barakah. Semua diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita baca Yasin, diniatkan panjang umur dalam ketaatan kepada Allah. Diberkahi umur, diberkahi rezeki dan al-ghina'anin nas. Berharap, putuskan harapan selain kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di situ letaknya. Di situ minta sama Allah. Ya Allah, agar aku hambamu ini tidak pernah tinggalkan majlis. Tidak pernah tinggalkan sesuatu yang baik. Berlaku kebaikan. Selalu bersadagah. Selalu perhatikan umat Nabi Muhammad. Nanti kita diangkat derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Itu yang sedikit buat saya dan kita sekalian Dan insya Allah maafkan saya Mungkin ada perkataan yang tidak baik Kita memasuki bulan suci Ramadhan Apalagi di bulan ini, bulannya Nabi Muhammad SAW. Nabi dari awal bulan Syaban sampai akhir berpuasa. Kena Nabi perhatikan ini bulan ini. Kadang-kadang umat Nabi Muhammad cuma perhatikan bulan Rajab sama bulan Ramadhan melupakan bulan ini. Kita umatnya harus ingat bulan ini. Mulai malam ini kita niat azam di dalam hati kita. Ya Allah saya mau bersalawat. Saya tidak tidur sebelum saya selawat seribu untukmu ya, ya Rasulullah. Ya Allah berikan izin itu untuk saya. Nanti Allah akan mudahkan. Baca, baca ini. Insya Allah kalian punya wajah cantiknya itu dengan selawat, bagusnya itu dengan selawat. Orang yang akan melihat oh wajah orang itu dari wajahnya yang banyak zikir, banyak selawat. Dari wajahnya kelihatan ada tandanya. Allah kasih tanda. Orang yang baik ada tandanya, orang yang buruk ada tandanya. Seperti malam ada tandanya, siang ada tandanya. Orang yang hamil ada tandanya. Orang yang melahirkan ada tandanya. Bagaimana orang yang baik sama yang buruk, orang yang baca zikir tidak ada tanda. Pasti ada tanda. Begitu juga orang yang tidak sholat. Kelihatan dari wajahnya. Kita lihat, oh ini orang yang ke sholat. Orang yang tinggalkan sholat. Olehnya itu jaga haknya Allah. Allah akan berikan hak kita. Jangan kita mengharap hak kita kepada Allah. Sedangkan haknya Allah kita langgar. Hak Nabi Muhammad kita langgar. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan yang sedikit ini bermanfaat. Wallahu musta'an wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.